kelompok kami dari kelompok yang pro pada ide penghapusan hukum, ide penghapusan perkawinan beda agama, karena menurut kami Indonesia itu, kita lihat Indonesia itu merupakan satu merupakan negara yang majemuk, dan Indonesia itu merupakan negara yang bukan negara berbasiskan agama, tapi kita juga sebenarnya kan apa negara yang sekuler. Terus selanjutnya menurut kami yakin percaya bahwa negara itu tidak mempunyai hak untuk mengatur hubungan perkawinan. Pertama, kenapa? Karena pernikahan itu kan sebenarnya adalah hak pribadi setiap orang untuk memilih siapa yang mau dinikahinya dan dijadikan pasangan hidupnya. Dan kedua, kalau misalnya kita berpandangan bahwa agama itu harus menjadi tolak dasar, oh iya nih, boleh nih kalau agama gini, ya, makanya undang-undangnya ikutin, agama larang apa atau agama ngasih undang-undangnya ikutin, itu menurut saya kurang juga. Karena menurut kelompok kami, undang-undang perkawinan itu dibuat hanya untuk sebenarnya mengakomodasi saja, karena perkawinan juga satu kan, kalau orang kita tidak bisa mengatur juga perkawinan apa hubungan dia dengan Tuhan, itu kan ranah pribadi dia, dan saya rasa tidak tepat kalau kita beranggapan bahwa undang-undang perkawinan itu harus mencerminkan agama. Ya, kami akan selamat siang, kami akan melakukan sanggahan terhadap argumentasi lain. Kami dari kelompok kami beranggapan bahwa pernikahan tidak harus diperbolehkan beda agama, karena di undang-undang tidak mengatur apakah boleh beda agama atau tidak, karena disebutkan hanya prosesinya, agamanya dijalankan dan dicatatkan, hanya itu saja. Jadi ada bias antara boleh menikah beda agama atau harus sama agama. Jadi pernikahan beda agama kami setuju diperbolehkan. Kenapa? Karena pernikahan itu sendiri adalah hubungan pribadi seseorang dengan seseorang lain. Jadi itu tidak bisa diatur oleh negara. Kita tidak bisa tahu siapa yang akan kita cintai, mungkin bisa dari agama apapun, bisa siapa saja. Sehingga negara tidak berhak apabila pernikahan dibatasi hanya untuk yang satu agama atau satu iman saja. Akan dilanjutkan dengan saya. Indonesia adalah negara HAM yang memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di situ tertuang dengan jelas dalam pasal 10 ayat 1 bahwa setiap orang bebas memilih atau berpasangan dengan keyakinan yang berbeda. Nah, dari situ saja kita sudah bisa lihat bahwa perkawinan adalah ranah progresif dari seseorang yang negara tidak boleh mengatur hak istimewa tersebut. Ya, terima kasih.